Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Bayangkan Allah, mari kita semuanya hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, dan bagi anak semakin dekat lebaran. 10 hari lagi kita puasa insyaallah hari raya. Mudah-mudahan siap baju hanyar. Anak-anak kalau zaman dulu itu kalau sudah Maret hari raya, Pak, belum tetapi di malam Abah, di Raja Abah kewantai berubah ke Bapak. Yang penting baju hanyar kayak gitu. Jadi bahari mangkuk gabuk kayak pasar belum berubah. Mangkuk gabuk, yang bukan gabuk kan? Gabuk itu yang orang menggiling padi, nah, menggiling bani. Jadi punya hari raya itu harus sebenarnya rajin begawi. Jadi rakan-rakan ini kada tahunya mending begawinya kada begawi. Ya Bapak Ibu dan Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama itu kegembiraan ketika berbuka puasa. Kalau kita buka puasa pasti gembira. Kadang 10 menit aja sudah lihat jam terus. Aduh 10 menit lagi. Karena semua setelah 7 menit, 5 menit lagi. 5 menit itu masrawa sebenarnya. Kalau sejam, karena makanan sudah ada di hadapan. Saking gembiranya, next sore yang menjapai dah rumah. Padahal sore nantinya. Tadi lu ngeliat ada sore makanya. Kalau ini banyak suara-suara soring. Memang suara-suara soring. Sekarang azan ini kecil. Kalau azan soring kan lo azan baik. Suara-suara soring ini awal. Nah Bapak Ibu Rahmat Allah, ketika sampai berbuka puasa itu gembira bahagia luar biasa. Itu yang berpuasa. Dan dalam hadis itu juga dinyatakan bahwa kegembiraan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama gembira ketika berbuka, dan yang kedua gembira ketika nanti di akhirat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada orang yang suka berinfak terutama di bulan Ramadan ini, membukakan puasa. Kita realisasi itu hanya berhandap apa nama, biasanya kalau kami apa nama itu dianggap di muka masjid jadwal membukakan puasa satu hari ke satu ke dua sampai ke 30 bulan pertama itu sebulan lagi bulan puasa dianggap sudah di muka masjid kosong masjidnya karena 3 minggu mulai diisi seko kira-kira seminggu lagi bulan puasa masih aja seko menyebabkan. Ya ada ini 2 hari lagi bulan puasa, kita mulai gelisah di pengurus masjid. Belum ada yang diisi. Pas besok sehari lagi puasa, berabut. Karena amarnya Jumat itu lepas khutbah di masjid dan disampaikan langsung utama orang yang membuka puasa. Berabut Pak. Sampai menghitung mesi hari pertama itu, datangkan orang, masih ada yang besar. Ada lagi itu, bah nambah kami. Karena keutamaan orang yang menggunakan puasa itu luar biasa nih, yang jamaah masjid itu berapa nih jumlahnya? Kalau buka puasa ada 50 lah, mungkin 100 ya. 100 orang yang berbuka puasa makan makanan yang dia timpakan ke masjid ini, maka akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa.
50 orang atau 100 orang yang berpuasa ini 100 yang dapat pahalanya. Sedangkan orang yang berpuasa dapat kegembiraan yang luar biasa nanti. Ketika dia bergembira, berbahagia ketika berbuka puasa, dia gembira lagi melihat mereka yang membuka karena makanan dari makanan dia yang entah. Itu luar biasa. Kemudian dia gembira bertemu dengan Allah, sedangkan dia berdoa pada saat itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia berdoa seperti itu. Maka dia juga akan termasuk dalam doa-doanya itu. Karena dia yang membukakan puasa dan dia berpahala pada saat itu berpuasa. Dan orang yang membukakan puasa itu juga menerima pahala sama dengan orang yang berpuasa. Maka dari itu kalau ada masjid yang kosong di masjid Al-Muslimun ini isi aja langsung. Bila ada isi langsung. Mengapa ada masjid yang kosong belum dia isi langsung? Masih ada mabuk kosong bu? Ibak ya pasti ibak jawab. Nah Bapak Ibu yang dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ada lagi hadis yang lain, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya dua hadis ini juga menerangkan tentang keutamaan di bulan Ramadan, dan itu hanya bulan Ramadan biasanya hadis-hadisnya keluar. Barang siapa yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan, makanya ada man qama Ramadan, kan bulan Ramadan aja berarti. Maka orang yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dan dia hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa dosa. Dan siangnya dia berpuasa. Sama kayak hadisnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, dengan hati yang ridho, menjalankan perintah Allah, maka akan diampuni segala dosa dosa. Kita tidak tahu dosa kita yang mana yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dosa kita yang kemarin, puasa ada lengkap, hanya kalau membayar 2 tahun yang lalu. Misal, mungkin dosa-dosa kita yang telah lama banget sampai-sampai kita lupa untuk bertobat. Mungkin Allah ampuni dosa-dosa itu. Mungkin juga dosa-dosa yang kemarin, atau mungkin dosa-dosa yang hari ini. Ada dalam hadis tidak dijelaskan kan dosa kapan. Yang jelas Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah Bapak Ibu yang dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu. Belum nanti malam Lailatul Qadar, kemudian belum lagi keutamaan membaca Al-Quran yang luar biasa. Tadi saya habis dari OMB yang di sana, yang jauh itu benar. Jalan Gubernur Sakawi, jalan macet belum nubut. Tadi kita tahu jam 7 lewat 10 menit belum sampai sana. Jakarta awal kendaraan baru terapa makan naik. Baik cepat sampai ke sini. Sampai ke pas turun jembatan ke Oper kurang ajar sudah. Mudah-mudahan juga amsi menjangan aja dulu. Tapi waktunya soalnya sama aja malah. Sampai ke sini ulun nubut jalan tembus lah jalan perumahan. Jalan bubut-bubut awal yang penting terapang. Sampai sini 4 menit lagi hanya terapat alhamdulillah. Parah dah ada sempat ulun. Jangan beli ini bulan disini. Nah Bapak Ibu nama Allah SWT, ini luar biasa. Nah di sana tadi pulau sebelum ke sana, sambil menunggu jalan yang baca dulu surah Al-Kahfi, karena itu hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Malam Jumat, akhirnya Jumat lah. Nah malam tadi dia baca surah Al-Kahfi. Ini malamnya malam Sabtu persempatan dia. Dan surah Al-Kahfi itu hanya dibaca malam Jumat yang mengandung keutamaan luar biasa. Apakah di malam lain tidak? Bukan, di malam lain juga. Semua Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran pun dibaca kapanpun
dimanapun asal jangan minta maaf mandi jangan preem-preem itu kada boleh minta maaf mandi semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu dibaca satu huruf saja itu mengandung 10 pahala. 10 pahala itu 10 kebaikan. Nyelur boleh dari sini pengertian bayi ulun lah randai di dua iris tiga iris. Nah itu kan berbuat satu kebaikan. Besok pun datang 5 iris lagi, 5 puting, 5 orang memberi 5 kebaikan. Tapi kalau membaca Al-Quran satu huruf dapat 10. Al-Kahfi itu ada 110 ayat. Hurufnya lu udah hitung, biar hitung aja. Lu ada tau hitung, udah pernah 110 ayat. Biasanya 10 ayat itu lu sempat hitung yang hingga setengah ayat lu hitung 25 huruf kali 10 250 kali berapa tuh? Kita tahu lagi dah, kenapa hitung banyak sekali pahalanya. Nah, pahalanya sudah banyak dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu adalah kita nanti bersinar. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu bercahaya. Ayo orang ada yang bisa hutang kalau ada hutang sebanyak kan belakang. Wajah kita selalu berseri. Orang membaca Al-Quran itu awet muda. Awet muda. Tapi kalau artis-artis mohon maaf, sini ada artis loh. Kareda Bungu, kareda artis, artis lokal aja bukan. Itu mereka awet muda pakai tusuk. Tusuk apa? Kertas juga itu jadi ibu itu. Tusuk yang di wajah-wajahnya. Nah, ulun pada pernah pernah memandikan jenazah ibu-ibu lah. Kalau laki-laki itu sering menemukan wajahnya tuh memang berkerut-kerut semuanya. Kalau ibu tuh jarang berkerut karena pakai tusuk dia. Nah, mereka para artis itu awet muda pakai tusuk. Kalau kita wanita muslimah, ibu-ibu kalau hendak awet muda kan banyaknya mengaji kan. Dan untuk memasaknya subuh sahur itu ngaji dia. Kena sampai imsak tuh bunyi, jangan ngaji dulu makanan dulu dia. Kurang azan aja latihan makanan. Jadi ternyata imsak itu sampai kurang azan batasnya. Imsak tuh peringatan aja, woi hatinya, woi ini para hati sudah waktunya. Nah, sedang posisi pun artinya nama-nama yang sudah habis, habiskan dulu. Nama-nama masih haus, minum dulu, tuh, minum dulu haus, kayaknya. Yang mana nasi masih ada, tolong dihabiskan, dirapikan. Itu namanya peringatan, batas peringatan. Kurang azan, jangan lagi mati setan. Stop, sudah. Belum amat dulu, udah habis. Jadi, ini yang masih yang nah, Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Zaidu buyutaku bi sholati wa tilawati Qur'an. Hiasilah rumahmu itu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini berapa menit kan ini kultum ini ramah. Kultum 7 menit aja, tapi kan ada tulisannya ini. Kalau di sungai andai kan tulisannya 10 menit. Dulu 10 menit, lu ceramah 15 menit, ah oh, mau kan dulu panjang-panjang. Ada tulisan ya sudah. Sini kan ada tulisan, jadi bebas aja lo 2 jam baru apa. Nah jadi rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalam itu sudah pasti dan pasti sangat pasti itu disarani oleh setan dan jin. Itu pasti ya. Makanya di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Ada awak main panjang mana? Ada papa 10 ayat malam ini, besok 10 ayat, besok 30, besok 100. Asal tiap hari dibacakan surah Al-Baqarah di rumah, yang di masjid dan di rumah. Maka di rumah itu akan terhindar dari penghuni-penghuni setan. Ia tahu mengenal maka ya rumah pakai gerinda tuh kan rumah aja jadi untuk tuh bener-bener kamarnya banyak. Salah satu kamar itu ada pian kelingi 3 hari 3 malam pada pian masuki alamat pian di situ digulungi setan berpesta pura di dalam situ joget-joget pian benar-benar lihat
Belum tau ya, Maya. Biar keren, Maya. Belum, Maya. Jadi setan juga memanifestasikan. Makanya salah satu sunnah Nabi, kalau anak kuring itu kita baca Al-Quran ayat kursi Fatihah 4, Fatihah 5, sarah dia itu punya itu ayatnya. Nah, dia memang nyatet Fatihah 4 ya, Fatihah 4 itu Al-Quran dulu. Sekalinya Al-Fatihah kulnya kul 3 kul Allah kul Alhamdulillah Barak kul Al-Fatihah. Jangan kul yang kelima, kul yang kelima itu kulir. Nah itu, jadi baca yang itu. Kemudian baca lagi bangun kuringnya pengunjung surah Al-Baqarah. Pengunjung surah Al-Baqarah, amanah rasulu jinnah. Itu yang hafal, itu yang tentu. Bila ada hafal, dia berarti ada pernah dengar orang kuwirat dari dari orang kuwirat dengan amanah rasulu jinnah. Nah, jangan sudah pernah berbeda dengan itu amanah ada itu kalau maghrib kalau subuh. Nah, bapak itu berbakti Allah swt. Mungkin cukup aja ya, karena kelautan kemudian jam 9 barak di momen itu. Nah, biasanya belum jam 9 orang di maghrib sudah tutup pagi kali ceramah. Ini kalau di ceramah jadi ada sebelum dia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi semua. Mohon maaf kalau ada senior pun di sini. Maaf belum duduk di atas pada kian. Tapi kalau ada duduk di kian, kita lupa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.